are you? Good. Good. Yeah, very good. Good. Yeah. Hello. Hello, how are you? Very good. How about you? Well, thank you. Yeah. How are you? Where from? Belarus. The first time to Melasti? First time. Enjoy. Hello. Thank you. Yeah. Akpanya. Halo semua guys, welcome to Bali. Back again to channel Juno RDP Information and Holiday Channel. Channel Juno RDP, every day is holiday. Today hari ini channel Juno RDP akan mengajak semua guys berkunjung dan mengupdate situasi di kawasan dari wisata populer di Kuta Selatan Bali, tepatnya di Desa Ungasan. Oke, sebelum masuk kita akan membeli tiket dulu untuk masuk ke kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali, semua guys. Bravo. Oke, sobat gaskan, jadi sekedar informasi untuk tiket masuk ataupun biaya masuk ke kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini itu dikenakan biaya Rp8.000 untuk dewasa, Rp2.000 untuk parkir sepeda motor, dan Rp5.000 untuk parkir mobil. Dan untuk anak-anak itu Rp3.000, sobat gaskan. Dan di sini juga sering digunakan ataupun sering ada yang mengadakan foto prewedding. Jadi untuk harga dari foto prewedding itu sekitar 500.000, sebaskan informasinya 500.000 dengan dibatasi kru maksimal itu 10 orang dan waktunya itu sekitar 3 jaman, sebaskan. Jadi kalau ada informasi terbaru silakan nanti sebaskan yang tahu informasinya terbaru silakan komen di bawah, sebaskan. Jadi di sini tuh banyak terdapat patung-patung seperti kita lihat tadi, ada patung penari dan juga di sini ada patung angsa kembar yang memang melambangkan dari Pantai Melasti itu sendiri, sebaskan. Oke, kita berhenti di sini sejenak dulu, kita akan lihat panorama ataupun pemandangan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini, sebaskan. Karena dari sini itu pemandangannya sangat indah, kita akan lihat dari sini. Dulunya bisa kita lihat dari atas tebing sana itu, tapi sekarang aslinya kayaknya sudah ditutup. Jadi kita sekarang lebih melihat dari sini saja, sebaskan. Jadi sebelah sana itu ada resort mewah yang bernama Bayandri juga. Jadi di kawasan Pantai Melasti sendiri sekarang itu banyak berdiri beach club ternama ataupun terkenal juga ya, seperti di depan kita ini ada Cetamaran yang sekarang sudah berganti nama menjadi TT Beach Club ya, dan di sebelah kanan sana ada Palmilla juga, dan ada juga yang akan buka yaitu White Rock, dan juga tadi di sebelah dari kawasan TT Beach Club itu sekarang ada Mino, dan kemungkinan nantinya akan ada Beach Club baru juga di kawasan Pantai Melasti ini setelah juga White Rock nanti dibuka, sobat gaskan, untuk umum. Oke, kita lanjut lagi, kita akan turun ke bawah melihat suasana di bawah. Tapi sebelum kita ke pantainya, kita akan lihat suasana-suasana di kawasan dari Pantai Melasti. Kita lihat juga kawasan dari pementasan kecak ataupun panggung kecak, karena sekarang di Pantai Melasti sendiri ada pementasan kecak ya di sore harinya, biasanya di weekend-weekend. Jadi di hari-hari tertentu seperti hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di sore harinya, sebagaskan. Jadi sebagaskan kalau mau berkunjung ke kawasan Pantai Melasti juga menikmati hiburan ataupun entertain dari kecak dance, silakan datang di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ya, di sore hari menjelang sunset itu akan diadakan pementasan ataupun entertain dari kecak dance, sebagaskan. Oke, kita akan lanjut lagi, kita akan melihat lebih dekat, lebih detail
setiap sudut kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini. Oke sobat Gaskan yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya, dan share-nya. Terima kasih banyak telah mendukung dan menonton video channel Juno RDP. Semoga sobat Gaskan selalu mendapatkan hiburan dan edukasi seputar tempat wisata dan tempat populer di Bali. Dan menonton channel Juno RDP, sobat Gaskan selalu bahagia dan merasakan holiday setiap harinya, karena tema ataupun moto channel Juno RDP adalah memberikan holiday is everyday. Oke sobat Gaskan, selamat menyaksikan, inilah suasana terbaru di kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali. Selamat menyaksikan dan enjoy. Oke sobat Gaskan, kita berhenti sejenak di sini dulu. Kita akan lihat panggung ataupun pentasan ataupun tempat pementasan dari Kecak Dance ya, di sebelah kanan kita ini. Kita akan lihat suasana dan kondisi di kawasan dari panggung Kecak Dance. Jadi di sini juga terlihat ada para layang ya. Kemungkinan ini dari kawasan dari Pantai Pandawa, karena juga Pantai Melasti ini juga berdekatan dengan pantai-pantai populer di kawasan Uluwatu Bali ya, seperti Pantai Karma Kandara ataupun Pantai Selatan Gau. Dan di sebelah kiri sana itu ada kawasan Pantai Pandawa, Pantai Gunung Payung, dan juga kawasan pantai-pantai di Uluwatu tentunya saya tugaskan. Jadi kita di depan kita ini adalah panggung ataupun tempat dari pementasan kecak digelar. Jadi ini panggungnya sebegaskan. Jadi biasanya itu dipentaskan ataupun ada pementasan dari kecak dan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu di weekend. Jadi di weekend, hari-hari weekend sebegaskan. Jadi dari sunset ya, dari momen sunset biasanya dipentaskan. Ini di sebelah kiri kita ataupun sekarang di depan kita ini ada taman juga. Jadi menarik juga untuk spot-spot foto di sini sobat Gaskan. Jadi di sini tidak hanya pemandangan pantai saja, pemandangan alam saja, di sini juga ada spot-spot menarik dan foto-foto menarik seperti patung dan taman dari sebelah kanan kita sobat Gaskan. Dan nanti kita akan lihat juga kawasan dari bis club yang ada di kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini sobat Gaskan. Oke, sobat Gaskan, selamat menyaksikan dan enjoy. Nah, semoga kalian selalu terhibur dan merasakan holiday is every day. Oke, sobat Gaskan, di depan kita ini adalah penunjuk arah lokasi-lokasi bis club, kuliner, ataupun tempat-tempat populer di Pantai Melasti Ungasan Bali sobat Gaskan. Jadi kita akan lihat suasananya dan kita akan enjoy dan telusuri explore sudut-sudut di kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini. Oke, jadi di depan sana itu adalah panggung seni dari Pantai Melasti Ungasan ataupun tempat dari kecak dance diselenggarakan. Di depan sana itu sobat Gaskan. Jadi untuk di bawah sana tepat di pantainya di sebelah kanan sini itu ada bis club yaitu Mino Bis Club ya, di bawah kita ini. Di sini itu di sebelah kanan di bawah itu ada Mino Bis Club. Di depan sana ada kapal juga yang masih dibangun. Jadi kemungkinan akan ada beach club lagi sobat Gaskan. Ini depan kita adalah Mino Bis Club. Jadi sebelah Mino Bis Club itu ada catamaran yang sekarang sudah berganti nama menjadi TT Bis Club. Dan
Di sebelah sana ada Palmilla juga, dan sebelah Palmilla ada baru yang akan dibuka ataupun di opening, yaitu White Rock. Jadi banyak juga bisklub-bisklub di kawasan Pantai Melasti ini, enggak sebegaskan. Oke, ini sebelah kanan adalah kawasan parkir, parkir bus dan juga mobil. Dan kita akan turun menuju kawasan dari parkir di bawah sana, sebegaskan. Oke, jadi sebelum ke pantainya, kita akan melihat suasana di kawasan dari bisklub-bisklub yang ada di kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini, sebegaskan. Oke, kita akan lanjut dan kita belok kiri dulu melihat suasana di kawasan bisklub-bisklub yang ada di kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini. Oke, sebagian kita sekarang berada di depan dari TT Beach Club yang sekarang menjadi nama Tropical Temptation, yang dulunya itu bernama Shatamaran Beach Club, sekarang menjadi TT Beach Club atau Tropical Temptation Beach Club. Dan sebelah kanan kita ini adalah Mino Beach Club, sebagian. Oke, kita lanjut lagi, kita akan telusuri sebelah sini dulu sebelum kita ke kawasan pantainya. Dan kita akan lanjut terus, dan sebagaskan jangan lupa dukungannya yang baru bergabung ya, dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya, dan komen di bawah kita mau telusur explore ataupun virtual kemana. Komen di bawah sebagaskan, ini kawasan dari pintu masuk Mino Beach Club sebagaskan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, kita akan turun ke bawah sana melihat suasana di kawasan Pantai Melasti di kawasan paling timur ini sebagaskan. Oke sebagaskan, selamat menyaksikan dan enjoy. Hello, how are you? How are you? Good. Good. Yeah, very good. Good. Yeah. Oke, sebagaskan, bercerita sedikit tentang Pantai Melasti Ungasan ini mulai beroperasi sebagai daya tarik wisata pada tanggal 1 Agustus 2018 dan merupakan salah satu destinasi wisata pantai di Bali yang berada di bagian selatan Pulau Bali. Jadi masih tergolong baru dan muda sebagaskan. Jadi dibuka sekitar 5 tahun yang lalu sebagaskan. Jadi Pantai Melasti Ungasan Bali ini dulunya itu adalah pantai yang digunakan untuk melasti ataupun upacara keagamaan dan juga ngaben sebagaskan. Jadi pantai ini tersembunyi, dan juga kawasan pantai ini merupakan pantai yang terbilang sulit dulu untuk dijamah oleh wisatawan. Tapi untuk pembangunan Pantai Melasti ini sudah sejak tahun 1993 sampai dengan 2017 dilakukan rintisan pembuatan jalan akses ke Pantai Melasti ini, yaitu untuk mempermudah pelaksanaan upacara adat dan juga agama dengan membelah tebing kapur sampai ke sisi pasir putih pantai menuju Pura Segaru sebagaskan. Oke, jadi di depan kita ini ada gapura-gapura yang menjadi ikonik dari Pantai Melasti itu sendiri sebagaskan. Dan kita akan lanjut lagi, kita akan melihat suasananya di kawasan Pantai Melasti di sebelah baratnya, dan melihat suasana terbaru di kawasan Pantai Melasti, apa aja ada pembangunan-pembangunan baru di kawasan Pantai Melasti ini sebagaskan. Oke sebagaskan, kita akan lanjut lagi dan kita akan review terus, explore terus kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali. Dan di depan sana itu adalah salah satu tebing yang ikonik ya di kawasan Pantai Melasti Bali. Di depan sana tepat di
belakang dari kawasan beach club yang ada di Pantai Melasti, yaitu Palmilla Beach Club. Itu tebingnya yang unik sekali, yang menjadi salah satu tebing ikonik di kawasan dari Pantai Melasti. Oke, sebelum kita masuk ke kawasan pantainya, nanti kita akan lihat kawasan dari pojok kuliner ataupun oleh-oleh yang ada di kawasan dari Pantai Melasti. Di depan sana sebelah kanan, kawasan pojok kuliner dan beberapa toko-toko kuliner khas Bali sebegaskan. Ini kawasan dari kuliner-kuliner yang ada di kawasan Pantai Melasti. Tapi di sana juga di kawasan pantai ada beberapa kuliner-kuliner juga, dan juga ada yang menyewakan long chair ataupun sunbed, dan nanti kita akan lihat suasananya di sana. Dan di sana kita akan lihat juga suasana kawasan dari beach club yang ada di kawasan dari Pantai Melasti ini sebegaskan. Ini suasana di kawasan dari kuliner ya, pojok-pojok kuliner di kawasan dari Pantai Melasti Ungasan, Bali. Oke, sebutkan, jadi di depan sana itu tadi itu adalah kawasan dari White Rock. Jadi beach club baru yang akan segera dibuka sebutkan. Jadi itu lokasinya di kawasan dari White Rock, dan sebelah kanan kita ini adalah kawasan dari Palmilla Beach Club. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan cari parkir dulu dan kita akan ke pantai atau ke bibir Pantai Melasti. Kita akan jalan-jalan di kawasan dari bibir Pantai Melasti sebegaskan. Oke sebegaskan, selamat menyaksikan dan enjoy. Semoga sebegaskan selalu terhibur dan mendapatkan edukasi, dan selamat menyaksikan dan enjoy. Oke, sebutkan, kita akan turun sekarang. Kita akan pijakan kaki kita di kawasan dari pasir putih nan empuk di kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini. Kita akan eksplor, kita akan lihat suasana terbaru di kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini sebutkan. Kita akan eksplor dan jalan-jalan di kawasan dari Pantai Melasti hari ini sebutkan. Oke, sebutkan, selamat menyaksikan dan enjoy, dan beginilah suasana terbaru dari kawasan Pantai Melasti Ungasan Bali. Yang secara reguler dipasangkan setiap hari Jumat
Hello. Hello, how are you? Very good, how about you? Thank you. Yeah. If you would like to make a reservation, please visit our official website at www.tanthaimalaysia.com. Hello. Hello, how are you? Where are you from? Belarus. Ada first time to Melasti? First time? Enjoy. Mau jalan dulu. Iya. Wes. Ketut deh ini. Enggak dulu. Pak ngevlog, Bro. Binteng. See you, Perut. Thank you. Ya. Akpanya. Oke, sobat sekalian, jadi tadi saya bertemu dengan rekan kerja atau teman kerja ya, itu namanya Halo, Pak Dut Adi ya. Jadi beliau juga punya warung di kawasan Pantai Melasti ini, tepatnya tadi di depan dari Palmila Beach Club sebuaskan. Jadi sebuaskan kalau berkunjung ke kawasan Pantai Melasti, jangan lupa untuk menyewa sunbed ataupun long chair di depan dari Palmila ini, tepat di sini punya dari Bapak Ketut Adi
ya. Jadi sebutkan di sini itu sangat terjangkau harganya dan juga menawarkan minuman dingin, kelapa muda dan makanan juga sebutkan. Ini tempatnya sangat strategis sekali, tepat di depan dari Palmilla Beach Club dan juga White Rock sebutkan. Jadi sebutkan kalau berkunjung jangan lupa mampir di sini dan menikmati pantai Melasti dari sini sebutkan, dari depan dari Palmilla. Dan sewanya kepada teman saya tadi, teman kerja saya tadi, yaitu Pak Ketut tadi, yang ada tepat di depan dari Palmilla Beach Club ini, warungnya sebutkan di sebelah kiri dari Palmilla Beach Club. Kalau di sini tepat di tengah-tengah ya, tepat di tengah-tengah dari pembatas Palmilla dan juga White Rock sebutkan. Oke, kita akan lanjut lagi sebutkan. Jadi kita telusur lagi sebelah sini, kawasan dari Pantai Melasti Ungasan kali ini sebutkan. Oke, sebutkan juga hari ini ada grup ataupun dari klub mobil ya, klub mobil klasik yang berkunjung ke kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali ini. Ini mobil-mobil klasik yang sedang berkunjung di kawasan dari Pantai Melasti ya. Di depan sana kayaknya lagi sesi foto mereka sebutkan. Oke, sebutkan kita akan lanjut lagi, kita akan naik ke atas sekarang melihat suasana di depan sana ya. Mereka lagi asik-asik mengabadikan momen dan berfoto bersama teman-teman dan kerabat mereka ya, kawasan dari Gapura Pantai Melasti Ungasan ini. Oke sebutkan, selamat menyaksikan dan enjoy ini suasana terbaru di kawasan dari Pantai Melasti Ungasan Bali. Oke sobat, jadi begitulah situasi dan suasana terbaru dari kawasan Pantai Melasti Ungasan Bali. Oke, terima kasih banyak sobat kaskan sudah mensupport dan mendukung channel Junot Arta TV sobat kaskan. Maaf jika ada salah-salah kata dan air kata, saya ucapkan terima kasih banyak dan salam kaskan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.